Nih sebelah sini nenek Pak tuh lihat tuh. Duh, kok menghilang guys? Duh. Loh. Hantunya di mana? Gak ada juga guys. Aduh di mana ya guys ya? Aduh itu dia. Oh no. Itu dia satunya guys. Jumpa lagi bersama Tom Per Gaming. Pew. Hari ini Tom Per kembali lagi bermain Sakura School Simulator nih guys. Nah yang terakhir itu kan yang kemarin itu Tom Per tuh sempat dikejar-kejar sama hantu puskesmas guys, hantu UKS. Aduh, Tom Per sampai diteror sama hantu UKS itu tuh karena masih ingat gak guys gara-garanya apa? Tom Per juga penasaran deh kenapa ya? Waktu itu kan Tom Per di UKS tiba-tiba ketemu cewek cantik gitu ya, ternyata dia itu penjaga UKS. Ternyata dia itu setan guys. Nah Tom Per tuh masih penasaran ya, kenapa gitu ya ada setan di sekolahan ya guys ya. Nah ini tuh Tom Per karena masih penasaran ya, Tom Per pengen menguak misteri hantu UKS guys. Nah kita parkir sepeda dulu nih, kita parkirnya di dalam aja nih guys. Oke. Yuk biar nggak kelamaan nanti ngambil sepedanya ya guys ya. Langsung masuk ke ruang guru dulu. Oke parkirnya di sini. Oke. Itu dia guys UKS. Oh no. Sudah ada penampakan guys. Oh, no. Kalian lihat nggak itu apa? Itu hantu UKS. Setan. Tom Per mau lapor ke guru guys. Bapak kepala sekolah di mana? Bapak kepala sekolah. Pak tolong itu Tom Per barusan lihat hantu guys, baru aja mulai udah langsung ketemu hantu. Ah, kamu bohong nih Per. Kamu tuh halu kayaknya, baru bangun tidur nggak mandi kali ya. Masa siang-siang gini ada hantu? Barusan Tom Per lihat Pak, beneran seriusan. Ayo kalau nggak percaya ikut Tom Per Pak. Udah, mana-mana, di mana? Hantu UKS-nya ada di mana? Di sebelah sini, Pak. Nih, hantu UKS-nya ada di sebelah sini nih. Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke. Okay. Ya, itu dia. Pak, lihatnya itu hantunya itu masih kayak ular keket, loncat-loncat. Di mana sih antunya? Bapak tuh masih belum lihat ini. Ah, itu sana masuk ke dalam tuh, Pak. Masuk ke dalam UKS, Bapak. Ya udah ayo kita masuk. Okay. Ya udah ayo kita samperin. Nih, sebelah sini nenek Pak tuh lihat tuh. Duh, kok menghilang, guys? Duh. Hantunya di mana? Aduh, Pel, apa Bapak bilang kamu tuh halusinasi? Kamu pasti nggak mandi ya ini ya. Aduh, udah sana cuci muka dulu. Ya, Bapak mau balik lagi ke ruang guru. Oke. Okay. Gimana ini guys? Perasaan kan tadi Tom Per lihat ya hantu UKS langsung loncat-loncat. Ini gimana cara menjelaskannya kepada Bapak kepala sekolah? Wah, gimana? Kalau Tom Per coba tanya sama satpam sekolah aja guys. Let's go. Kita coba tanya ke satpam nih guys. Oke. Okay. Nih. Halo Bapak Satpam, halo. Selamat pagi Bapak Satpam. Ini Tom Per tuh penasaran Bapak Satpam tadi tuh. Ah, Tom Per itu kemarin sama tadi lihat penampakan hantu Bapak Sajito. Gini Bapak Sajito. Kan waktu kemarin kan Tom Per ke UKS tuh ya kan sakit, ceritanya pura-pura sakit karena Tom Per tuh lagi malas ikut pelajaran matematika. Oh, bocah deleleng nggak pernah belajar, pantesan nilainya jeblok. Ya gimana Bapak Sajito zaman now itu sukanya tuh main game atuh. Nah tapi ceritanya nggak itu. Ki aku tuh pengen penasaran banget kenapa sih ada hantu UKS yang tiba-tiba. Ini nih, Tom Per kan masuk UKS tuh, Bapak Sajito. Nah, Tom Per kirain sendirian. Tiba-tiba ada cewek yang jaga, kirain Tom Per guru baru. Ternyata dia itu adalah hantu UKS. Itu namanya tuh, kalau nggak salah Bu Jamila. Oh. Kamu mengatakan hal yang tabu, Tom Per. Huh? Tabu?
Kok bisa tabu? Jadi, kalau kamu sekolah di sini, kamu nggak boleh ngomongin Jamila. Dia itu sebenarnya penunggu sekolahan, Tompel. Seriusan, guys, ternyata ada hantu di sini. Jamila ternyata penunggu sekolahan. Kamu tahu nggak sih? Jadi itu dulu kuburannya itu dipindahin semua, kecuali satu kuburan. Kuburannya itu Jamila. Makanya ini sekolah angker karena ada kuburan di bawah sekolahnya, Bel. Pokoknya kamu gak boleh ngomong Jamila, Jamila, Jamila. Nanti kamu bakal diteror terus. Nah, karena kamu udah ketemu sama Jamilanya, salah satu cara biar kamu gak diteror sama Jamilanya, kamu harus nemuin Jamilanya ya. Malam hari, jam 10 malam, kamu harus datang ke suatu ruangan. Nanti coba kamu cari di tempat sekolahnya. Ruangan nanti bakal ada tengkorak-tengkorak juga. Itu temennya Jamila. Nah, nanti kamu ngajakin ngobrol si Jamila. Gitu ya, Pel ya. Dah, aku juga gak mau diteror sama Jamila. Bye-bye, Tompel. Semoga kamu aman-aman aja ya. Tompel masih bingung ini, guys. Ternyata Tompel masa disuruh ngobrol sama Jamila si hantu UKS. Gimana caranya jam 10 malam harus menemui hantu Jamila UKS ke salah satu ruangan yang ada tengkorak-tengkoraknya. Ih, Mbak Jamila aja udah serem. Ya udah kalau gitu mendingan Tompel pulang aja deh, guys. Siap-siap uji nyali nanti malam di sini ya, guys ya. Okay. Sekarang Tompel harus siap-siap ini, guys. Okay. Tunggu malam jam 10 kali ya. Bentar Tompel alarm dulu aja nih, guys, di komputernya Tompel ini ya. Okay. Biar Tompel nggak kesiangan, guys. Kok kesiangan? Nggak kemalaman bangunnya ya. Oke deh kalau gitu, Tompel mau tidur dulu aja biar nanti langsung ketemu sama hantu Jamila, guys. Bangun. Jam berapa ini? Ternyata pas jam 10 Tompel bangun, guys, jam 10 malam ya ini. Aduh, hatiku bergetar-getar, guys. Berarti Tompel harus pakai kostum dulu ini ya. Alright. Pakai kostum apa nih, guys? I don't know. Biar Tompel nggak takut-takut amat ini. Ini. Tompel bingung mau pakai kostum apa? Soalnya ketemu setan ini, guys. Tompel, guys, kita harus ganti apa ya ini ya, yang ada helm-helmnya gitu, guys. Nah, yang ini aja kali ya, guys ya. Soalnya kita bakal bertemu dengan hantu. Okay. Nah, mendingan Tompel langsung berangkat aja kali ya, guys ya. Alright. Tompel naik motor aja ini, guys. Katanya Pak Sajito kita harus mencari ruangan yang ada tengkorak-tengkoraknya. Di ruangan mana nih kira-kira nih, guys? Coba kita ke lantai 3 ya, guys ya. Okay. Oke, sudah, bentar, ini lampunya disenterin ke sana, guys, biar nggak gelap banget. Okay. Nah, wow, terang sekali. Kita coba cari ruangannya, guys, ada tengkoraknya nggak, guys? Nggak ada tengkoraknya, Tompel takut. Jadi di sini kan? Nggak ada juga, guys. Aduh, di mana ya, guys, ya? itu dia. Kenapa satu juga? Kenapa ada tengkoraknya banyak banget? Ada 4. Kenapa tengkorak, guys? Itu hantu UKS dia. Dia lagi nongkrong sama tengkorak-tengkorak. Ini gimana Tompel ngomongnya, guys? Hantu Jamila. Ini aku Tompel yang waktu itu di UKS. Tompel, lama banget kita tidak berjumpa. Jamila, Tompel mau berdamai dengan dirimu. Aku gak mau diteror lagi, Jamila. Ternyata kamu mau berdamai sama aku. Ya, akunya gak mau karena kamu adalah korban untukku. Kalau kamu mau berdamai dengan aku, kamu harus membelikan aku Cheetos. Loh, kok dia mintanya Cheetos, guys? Kalau kamu nggak mau, aku bakal nyurupin kamu. Yeah!
Ternyata Tompel harus mencari Citos ini, gimana guys? Tompel mau kesurupan ini. Tolongin Tompel guys. Aku harus mencari Citos biar aku tidak diburu sama hantu Jamila. Tapi gimana Tompel malah mau disurupin guys. Tolong bantuin Tompel guys. Bewok. Ada yang tau gak? Arah buat ngumpulin Tompel tadi gimana? Komen ya. Aduh, yaudah deh guys. Udah dulu buat kali ini. Jangan lupa bilang komen, share, dan subscribe.